Iya, nggak akan capek biar 3 bulan. Paling pinggah papa yang propos. Tapi kapan sih Siwi bisa main kayak gini lagi? Besok kan papa masih punya waktu. Paling besok papa ada tugas. Wi, besok itu hari Minggu. Biasanya ada tugas mendadak. Udah, lebih baik kamu main sendiri ya. Ya deh, kalau gitu Siwi mau di luar. Papa diundang ulang tahun, Wi. Kalau gitu makan-makan dong. Siwi ikut ya, Pak ya. Emangnya itu undangan dari siapa? Engkau unik banget sih. Mr. Black. Mr. Black. Ya. Ras, kamu pasti diundang juga ya? Iya, Mas. Dalam undangan ini disebutkan bahwa Asal juga diundang kan? Iya, betul. Ternyata kita bertiga diundang. Orang jahat ulang tahun sih. Loh, memangnya nggak boleh? Ya nggak boleh dong. Memangnya kenapa, Wi? Nanti kita disuruh nyanyi lagu panjang umur. Gimana? Apa kalian sempat main-main dengan undangan ini? Kalau aku sih nggak sempat. Tapi Siwi yang meladeninya. Aku langsung menodongkan pistol ini dan surat ini langsung menyerah. Kalau aku sempat dibuat marah sama amplop ini. Sebab begitu aku pulang sekolah, amplop ini sudah melayang-layang di depan pintu rumahku. Aku diserangnya. Hei, Kapung. Ya, Bos. Taruh balonnya sebelah situ. Oke, Bos. Lagian kelamaan. Niup balon begitu aja nggak becus. Lihat dong, mulutku. Udah doble lu. Kamu yang mana? Balonnya dipasang sebelah situ, ya? Ya. Iya, Bos. Iya, ngerti, Bos. Hei, jangan jalan gunting lo. Pasang sebelah sini. Mas percaya bahwa undangan ini bukan jebakan? Aku sih nggak punya dugaan yang pasti, Ras. Bisa jebakan, bisa juga enggak. Tapi apapun motif undangan ini, seharusnya kita merasa diuntungkan. Loh, diuntungkan bagaimana? Orang dijebak kok malah untung. Kalau buntung, iya. Tunggu dulu, Ras. Maksudku, kalau kita diperlakukan macam-macam oleh mereka, kita berdua bisa langsung meringkus Mr. Black. Hajar aja, Mas. Dia cuma makhluk bongsor yang gak punya kekuatan super. Enak aja kamu ngomong. Justru tampangnya yang jelek seperti itu sudah merupakan kekuatan super tersendiri. Ya, hajar aja. Pegang, Ras. Kamu macam-macam ya? Ah!
Ini betul-betul musuh terberat yang pernah saya jumpai. Sekaligus musuh teringan. Ya. Tapi Mas, apakah ini merupakan sambutan resmi dari Mr. Black? Ya, bisa jadi. Tapi yang pasti kita memang harus memenuhi undangannya. Oh ya. Selanjutnya, menurut peta petunjuk ini, kita harus berjalan terus ke arah barat. Lalu sudah itu naik menuju lorong hitam. Di lorong hitam kita disuruh memejamkan mata, Mas. Iya. Wah, ngundang kok nyusahin ya? Kalau tidak bikin susah, bukan Mr. Black namanya. Wah, semprul. Ayo, kita lanjutkan. Hati-hati, Mas. Ini sambutan kedua. Ah, nggak tahu lah. Memangnya aku pikirin. Dan sambutan kali ini khusus untuk saya. Ush, jangan begitu dong, Ras. Aku kan juga butuh bagian. Namanya juga kerja sama. Segera sampai ke padang rumput yang lain. Ya. Sebetulnya Mr. Black serius ngundang atau hanya mempermainkan kita sih? Ya, aku yakin serius. Dan monster-monster itu dihadirkan untuk memberikan sambutan awal. Sambutan macam apa itu? Di mana-mana sambutan itu berupa tarian atau kalungan bunga, bukannya monster. Wah,
Rupanya tamu-tamu kita sudah datang, Bos. Ini namanya ayam nyamperin gajah. Kok ayam nyamperin gajah, Bil? Lah kamu, gajah makannya ayam. Enak aja lo. Udah, Bos. Kita sikat aja, Bos. Iya. Dasar otak udang. Aku kan sudah bilang. Aku mengundang mereka kemari bukan untuk disakiti, tapi untuk merayakan hari ulang tahunku. Mengerti? Nikmatilah ini, Saras. Tidak salah lagi. Ini pasti ulah si monster hijau. Selamat datang tamu-tamuku yang istimewa. Maafkan atas sambutanku yang kurang meriah. Tapi seperti apa yang kutuliskan di undangan, aku tidak akan menyakiti kalian. Kenapa Anda tidak berhadapan langsung saja dengan kami? Itu tidak penting. Yang penting kalian sudah datang dan melihat markasku. Soal fasilitas, kalian sudah merasakannya sendiri. Katanya kamu mengundang kami, kok ternyata cuma pamer. Maksudku, aku berulang tahun sekalian meresmikan markasku. Soal yang istimewa, coba kalian ingat-ingat betapa aku mampu membuat sebuah amplop yang bisa terbang dan menyerang. Kartu undangan itu telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sekarang mereka telah kusimpan di tempat yang aman. Alah, cuma kertas butut aja kok disimpan di tempat khusus. Justru dalam kertas itu, aku telah masukkan partikel-partikel yang bisa melacak pemegangnya. Lewat amplop itu, aku bisa memonitor kalian sepanjang jalan. Jadi kamu sengaja menjebak kami? Tapi dia memang licik dan pintar memperdayakan kita. Sesuai kesepakatan kita. Mari kita ringkas. Tunggu! Aku tidak menyuruh mereka untuk berkelahi. Tapi aku menyuruh mereka untuk menyambut kalian. Tidak lebih. No, bukankah ini cara untuk menyambut lawan? Seperti yang kami lakukan bila disewa para penjahat. Haiya,
bagi kami ada lawangnya Walantem. Sebab kami orang tukang Walantem. Ada order ya Walantem. Pokoknya Anda tidak bisa berkelit lagi. Karena Anda memang bermaksud menjebak kami. Iya. Keluarkan kami dari tempat ini. Tidak. Kalian harus menikmati hidangan yang telah kusiapkan. Sebentar lagi akan tiba di sini. Tidak mau. Pokoknya keluarkan kami sekarang juga. Kalau tidak, tempat ini akan benar-benar kami hancurkan. Baik, baik. Sekarang, pejamkan kembali mata kalian. Kita ditipunya mentah-mentah. Dasar bandit. Sampai kapanpun akan tetap bandit, Mas. Tapi aku melihat ada niat baik di matanya. Cuma cara menyampaikannya aja yang gak nyambung dengan niatnya. Dia salah memilih orang untuk menyambut kita. Kita tak bakal ketemu dia lagi. Saat itulah kita buat perhitungan. Sudahlah, aku sudah ngantuk. Kasihan Siwi dan Gagas. Mereka pasti gelisah menunggu kita. Gara-gara perbuatan kalian, semua niat baikku jadi berantakan. Sekarang kalian pergi dari sini. Ternyata tidak mudah untuk menunjukkan kebaikan. Happy birthday, Boss Black. Happy birthday, Boss Black. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Boss Black. Loh, Boss? Tamunya mana? Iya, Bos. Acara tiup lilinnya kan belum dimulai, Bos. Diam! Kalian berdua kerjanya juga tidak becus. Sekarang kalian pergi dari sini. Pergi! Cepat! Iya, iya, iya. Mr.